Dah. Okey. Aku tak tahu lah apa yang memasuki aku ni. Tiba-tiba video kali ni aku nak buat review makanan pula. Food review. Okey. 2-3 hari lepas aku tengok kat Facebook, adalah iklan daripada Burger King. Dia buat satu menu yang baru, iaitu burger ada coklat. Apa tu? Jadi kita tengok ni lah. Saya dah beli dah ni. Bukan saya beli lah. Wah, saya beli lah. Okey, dia tak yang. Okey, jadi dah beli satu set. Iaitu coklat mat beef bacon berharga RM16.50. Dan dalam set ni dia ada burger. Lepas tu dia ada bagi fries lah. Okey, ada fries. Lepas tu dia ada coke dan juga sundae lah. Sundae dah cair. Jadi tak apalah tu. Jadi kita fokus yang ada kat sekarang ni je, iaitu dia punya burger. Burger coklat. Okey, untuk kali ni saya beli yang beef bacon coklat. Okey, jadi kita tengoklah apa yang Burger King ni buat kepada dia punya burger. Okey, kalau kita tengok penuh dengan coklat, boy. Ha, nak no. Banyaknya coklat. Lepas tu dia ada bawang. Rasa ni bawang ni. Bawang goreng. Lepas tu dia ada beef. Lepas tu dia ada daging, lepas tu dia ada keju, lepas tu dengan sos coklat. Jadi aku pun tak tahulah macam mana dia punya ni. Jadi kita try je lah. Okay. Aku tak tahu nak rasa. Tak apa, kita cuba je lah. Kita cuba je dulu macam mana lah dia punya hasil apa inovasi daripada Burger King ni. Jadi kita makan. Sebelum tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik kana fi marzatana wa kina azabana amir manimin. Jangan kecam tak, aku dah baca doa tau. Okay. Alright. Wow. Oh, nah kau. Bersepah-sepah dia punya sos tu. Jadi try makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa manis? Okay. Perkara pertama sekali dia punya letusan coklat tu. No. Dan rasa sangat manis lah. Dia berlawan betul dengan dia punya apa? Bawang goreng. Okay, bawang goreng dia tu lawan betul dengan kemanisan coklat tu. Aku pun tak tahulah boleh habis ke tak ni. Nak kata sedap pun tak, nak kata tak sedap pun tak boleh juga. Sebab tak apa, kita cuba suapan kedua kot-kot. Okey sikit lah benda yang suapan pertama tadi. Apa benda berkeping buat ni? Mana? Payahlah nak cakap. Tapi itulah. Dia punya daging tu sedap. Saya memang suka dia punya apa? Burger grill dia tu. Tapi bila dia letak sos coklat ni, dia rasa manis yang sepatutnya manis ni untuk dessert je. Kira kita makan menu utama tu dengan dessert sekali. Betul ya? Aduh. Tak boleh brain lah. Aku tak boleh brain rasa dia macam mana. Tapi dia memang manis disebabkan oleh coklat tadi. Tapi dia punya daging tu sedap. Itu kredit untuknya Burger King lah. Daging dia sedap. Tapi disebabkan manis ni, aku kurang sikit lah. Okay. Jadi dah rasa dah fries ni pula. Aku okay, membantu untuk apa, selamatkan rasa dia. Memang buat kelakor lah Burger King ni. Buat kelakor. Tak apalah. Jadi siapa-siapa yang nak cubalah bahkan burger lepas tu sos dia coklat, nak cuba benda yang baru, bolehlah cuba dengan harga RM16.50. Kau akan dapat burger, dapat fries, dapat air dengan sundae. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah, boy. Aduh. Dah habis. Ni, kau senang. Okay.